update terbaru mengenai Galaskai Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 14 Juni 2002, ia bersama dengan omanya, Ibu Dewi Zuhriati, yang merupakan ibunda dari almarhum Bibi Andriansyah. Pagi hari tadi, ia minta dipeluk dengan omanya untuk merasakan kehangatan pelukan ibu. Tak hanya itu, Frans Faisal pun, sang paman yang sehari-harinya menginap di kantor Vanessa Ware, namun kali ini Frans mengajak Gala main kuda-kudaan. Nggak mau lepas tuh sama omanya, lihat. Iya, manja. Manja kan sama omanya. Gala naik juga, Gala naik juga. Dibonceng sama omnya. Dan ada momen yang sangat lucu serta menggemaskan ketika Galaskai bermain bersama dengan salah satu kerabat yang datang, yaitu Andi Ayu, yang kerap dipanggil oleh Galaskai dengan Kakak Ayu, menyuruhnya untuk mengarahkan tembaknya kepada Om Frans Faisal. Namun Galah malah tertuju kepada Ayu. Tak hanya itu, Galaskai juga sangat caper ketika ia akan tidur siang. Emang imut. Tembak. Emang ngimuk, emang ngimuk. Emang ngimuk, emang ngimuk. Iya yuk. Udah ke atas. Ke atas apa banget sih? Dicaper dulu. Dicaper, dia mengajak dulu ke atas. Bukan. Caper banget sih, mau ke atas tuh. Dah, ke atas. Tak hanya selalu bermain, namun orang-orang yang berada di sekitar Galaskai membagi waktu Galaskai untuk belajar dan bermain secara disiplin. Galaskai pun belajar dengan sangat fokus. Daniel. Yo, aku Daniel ada. Terus apa lagi? Unta. Oh, unta ada. Terus apa? Ada monkey. Oh, kanguru. Flamingo ada. Meskipun kini kebahagiaan Galaskai tidak lengkap karena tidak ada orang tua yang mendampingi dan menemaninya selama ini, namun ada oma, opa, paman dan bibi beserta dengan sang pengasuh, yaitu Ida dan Siska, yang akan selalu ada untuk menemani Galaskai bermain, belajar, maupun menggantikan sosok ayah dan ibu untuk Galaskai yang ditinggal oleh kedua orang tuanya ketika usia 1,5 tahun. Dan Galaskai pun tidak pernah merasa kesepian. Ia pun selalu terhibur dan dihibur oleh orang-orang yang menemaninya.